Kayaknya semua orang di sini bisa melihat ya perbedaan aku dan Maria gitu. Kalau Lania itu lebih tipe orang yang lebih santai, terus lebih yang kayak bodo amat, terus juga nggak bisa diam. Kalau Maria itu yang tipe cewek yang anak orang kaya, elegan, terus juga harus cantik. Ada juga nih cerita asam sama pahitnya. Kalau kata orang sih nggak mungkin selamanya manis ya hidup di dunia ini. Apalagi kalau urusan berkarya bersama. Kita yang tadinya punya pikiran dan gambaran masing-masing soal karya yang mau dibuat, di dalam tim kita harus nyatuin itu semua. Jadi waktu 2007-2008an ya, itu kan masih zaman tuh foto-foto gitu. Kalau misalkan pacaran foto, foto box, kumpulin foto box. Nah pas putus kan baru tuh, kalau dibuang tuh gimana gitu, jadi dibakar. Nah kalau gue itu bakar itu gue lihat dari foto yang paling lama, yang paling awal dibikin. Nah gue bakal ngomong sama diri sendiri gue, jangan, nggak boleh, harus putus. Dalam proses mantan tapi menikah, kita semua merasakan hal yang sama. Sama-sama mau memberikan yang terbaik ke penonton. Sama-sama mau menyampaikan pesan yang harus didengar banyak orang soal karya yang kita buat. Dari depan layar sampai balik layar, semuanya mau kita kasih lihat ke kalian. Bukan cuma manisnya proses yang kita ceritain, asam sampai pahitnya ada di sini. Persiapannya mungkin lebih ke sebelum take. Gitu misalnya lagi di base camp atau lagi break gitu, lagi ngetik gitu, itu biasa aja gitu, ya itu jadi casey gitu. Tapi kalau misalnya udah di set, udah tahu mau take bentar lagi gitu misalnya, udah dipanggil, itu biasanya cuma kayak nyiapin misahin mentalnya aja sih.